kenapa aku mengalami hal ini? Oh, pasien baru. Dokter, kamu di sini? Aku tidak bisa melihat. Hei, hati-hati. Kursinya ada di situ. Jangan sentuh aku. Kamu kenapa? Kancingku tidak beres. Tolong. Oh, itu sangat gawat. Tapi tenanglah. Kamu lihat huruf ini dan yang ini? Tunggu, aku tidak bisa melihat. Oh, kamu bisa melihatku? Enggak, semuanya jadi buram. Oh, ini kasus yang sulit. Tapi aku ada ide. Hei, Ragata. Aku di sini. Lihat. Obat tetes mata. Ini yang kamu butuhkan. Akan kuteteskan. Seperti ini. Bisa membantu. Apakah berhasil? Kalau begitu rencana cadangan. Ini pasti cukup. Wow, aku merasa lebih baik. Wow, aku bisa melihat lagi. Terima kasih, dokter. Aku berterima kasih. Dan ini adalah untukmu. Kunciku, silakan. Terima kasih, aku senang. Selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Trum trik. Woohoo! Hei, apa itu? Woohoo! Vampir! Dia sedang apa di sini? Dokter bisa bantu aku? Oh, jadi kamu pasien. Tentu saja, apa keluhanmu? Ini. Oh, aku mengerti. Boleh kusentuh? Berarti nggak boleh. Aku akan mencabutnya. Kamu tenang saja. Aku dokter terandal di sirkus ini. Sudah terikat. Hey, Glowing. Aku ke sana. Halo, aku butuh bantuan. Cabutlah gigi taring ini. Bagus. Sekarang, tangkap. Permen. Bagaimana, apa kamu puas? Akhirnya. Terima kasih, dokter. Oh, tunggu, jangan menangis. Kucarikan penggantinya. Trum trik. Keren sekali. Terima kasih. Dadah. Apa ini akan berhasil? Berisik sekali. Wow, apa ini? Kamu ingin menemuiku? Dokter, tolong lakukan sesuatu. Bagaimana bisa terjadi? Oh, baiklah, akan kubantu sebisaku. Lepaskan dia, sekarang juga. Kamu keras kepala, tidak mau dengan cara halus ya? Oke, ayo coba triknya. Siapa yang tidak suka digelitiki? Oh, hentikan. Aku tidak bisa keluar seperti ini. Tenanglah, akan kuurus semuanya. Trum, trum, trik. Sekarang bisa mulai bekerja. Ayo mulai operasinya. Pertama, oleskan krim penenang di seluruh luka goresan. Trum trik. Nah, seperti baru. Ayo cobalah. Oh, ini lebih baik. Terima kasih, dokter. Kamu hebat. Terima kasih. Aku tahu. Apa? Panggilan lagi. Oh, halo. Aku segera ke sana. Halo, apa ada orang? Kamu memanggil dokter? Oh, butuh bantuan? Tolong gigiku. Oh, ini gawat. Tenanglah, aku bawa perlengkapan darurat. Tas ini berisi semua peralatan. Wow, benar sekali. Ayo kita mulai. Enggak, aku mohon jangan. Ups, aku salah. Ayo mulai dengan kapas. Oh, apa aku boleh melihatnya? Keren, aku suka. Aku sangat senang. Hei, tunggu sebentar. Akhirnya aku bisa makan permen kesukaanku lagi. Nggak boleh. Ini kan nggak bagus untuk gigimu. Ini kamu makan apel saja. Ini bukan coklat. Ya, baiklah. Oh iya, ini untukmu. Wuhuu, kunci lagi. Terima kasih. Kamu sangat baik. Sedikit lagi dan aku akan keluar. Trum trik. Iya, kamu ingin menemuiku? Miau. Ini membuatku gila. Seharian aku gatal-gatal. Bisa bantu aku, dokter? Lihat yang bisa dilakukan. Berbaringlah, pelan-pelan. Aku akan memeriksamu. Aku akan menyisirmu. Bagus sekali, ada sampel. Aku harus mempelajarinya. Lihat ada apa di sini. Oh, astaga, ini kutu. Oh, gawat sekali. Nah, aku harus segera bertindak. Oh, masih gatal. Ini hanya untuk sementara. Hah? Kaleng ini kosong. Oh, ini masalahnya. Teman-teman, sukai video ini agar kita bisa mengobati catnip. Dia membutuhkan bantuan. Aku mohon, teman-teman. Kutu-kutu ini membuat aku gila. Lihat, berhasil. Jika menyukai video ini, bisa mengobatinya. Terima kasih banyak ya.
dia pasti merasa lebih baik. Bagaimana kondisimu? Ayo kita pergi dari sini. Semoga membantu. Oh, terima kasih dokter. Aku merasa lebih baik. Miau. Kamu nggak apa-apa? Aduh, kakiku. Berdirilah, pelan-pelan saja. Fiuh, pemeriksaan sinar X. Jangan khawatir. Inilah yang kutakutkan. Kakimu patah. Kamu harus dioperasi. Kebersihan adalah hal yang utama. Ayo mulai bekerja. Membuat insisi. Iya, penyuka makanan manis. Ini harus dihapus dari pola makanmu. Bagaimana bisa di sini? Ya, yang penting tidak merusak pembuluh darah. Fiuh, aku akan mengobati tulangnya. Untungnya tidak ada luka terbuka. Seperti ini, bisa membantu. Bersihkan dulu dan akan kujahit. Lain kali hati-hati ya. Dokter, kamu memang hebat. Ini pekerjaanku. Duduklah. Wuhuu, ayo. Semoga beruntung. Kamu ingin bertemu denganku? Dokter, kamu di sini? Iya, kemarilah. Aku punya masalah dengan itu. Halo, aku di sini. Dia tidak bisa melihat. Silakan duduklah. Jadi apa yang bisa kubantu? Aku mengerti. Tunggu sebentar, akan kuselesaikan masalahmu. Trum trik, ayolah. Harusnya berhasil. Ayo kita periksa. Aku tidak tahu kamu punya banyak kembaran. Oh tidak, aku berlebihan. Buang bagian yang tidak dibutuhkan. Semoga bisa membantu. Aku tidak bisa melihat lagi. Aku harus bagaimana sekarang? Tunggu sebentar. Trum trik, harusnya ini cocok. Voila, tangkap. Woohoo, aku bisa melihat lagi. Hari yang sangat indah. Hati-hati. Dokter, aku butuh bantuan. Hachim! Dingin sekali. Aku pergi dulu ya. Jangan sampai demam. Dokter, tenanglah. Akan kuobati. Ayo, silakan. Oke, dokter. Duduklah. Aku akan memeriksamu. Wow, ada gunung es di sini. Pasti ada cara untuk mengeluarkannya. Ini sulit. Trum trik. Tunggu dulu. Butuh sesuatu yang lebih serius. Trum trik. Bagus. Sudah siap? Kita membuat kemajuan. Dokter, gunung esnya masih ada. Bagaimana ini? Aku ada ide. Tenanglah. Kita butuh sampel. Iya, dengan begini rasa koktailnya pasti sedap. Aku tahu. Ayo cairkan gletser ini. Bersiaplah, ini akan terasa panas. Aku percaya padamu. Bagaimana, bisa membantu? Wow, luar biasa, kamu berhasil. Ini untukmu, dokter. Terima kasih. Boleh kuambil? Oh, tentu. Nikmati harimu. Oh, kamu juga. Sedikit lagi dan aku akan keluar. Dadah. Selesai. Vitamin akan berguna. Oh, dokter, hai. Hai, kamu bawa tulang untukku? Kamu baik ya. Apa yang bisa kubantu? Ekorku hilang. Hanya itu saja, aku bisa mengobatimu. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Kamu siap? Iya. Bagus sekali. Serum ini akan mengembalikan ekormu. Trum trik. Bagaimana? Ini bukan ekorku. Oh, bukan ya? Oh iya, ini untuk catnip. Ups, aku tidak memeriksa. Ini adalah sampelmu. Kali ini pasti akan berhasil. Trum trum trik. Wuhuu, ekorku sudah kembali. Terima kasih, dokter. Hah, aku bisa mengejarnya. Kamu senang sekali ya. Jangan lupa tulangnya. Akan kubawa. Anjing yang lucu. Halo, apa? Panggilan darurat? Iya, aku sudah di sini. Halo, Kaufmo, kamu menelpon? Apa keluhanmu hari ini? Seseorang menjahiliku. Aku terlihat seperti tempat sampah. Tolong aku. Aku tidak tahan lagi. Ini menjengkelkan. Ini bisa membantu. Sapu aku sampai bersih. Oh, tunggu sebentar ya. Bau sekali. Jorok. Ini bukan tugas dokter. Tapi aku harus membantu. Ini akan lebih mudah. Sapu saja tidak cukup. Butuh sesuatu yang lebih kuat. Sekarang ayo bekerja. Bersihkan semua sampahnya. Wow, menyegarkan.
Apa? Burung merpati ini dari mana? Mengerikan. Ayo lanjutkan. Sebentar lagi kamu akan bersih. Sedikit lagi. Wow, bersih seperti baru. Terima kasih, dokter. Aku senang bisa membantu. Apa ini? Sepertinya ada yang pergi berbulan madu. Kembalikan. Oh. Kuncinya. Kenapa begini? Oh, tapi terima kasih ya. Jorok. Dah, selangkah lagi menuju kebebasan. Bagus, ini cocok. Tersisa satu lagi. Kira-kira siapa ya? Ini bisa siapapun. Oh, halo. Hai, dok. Wow, kamu cantik sekali, dokter. Oh, aku jadi tersipu. Duduklah, ada keluhan apa? Dia menakjubkan. Bisa dengar aku? Silakan duduklah. Aku belum pernah melihat gadis cantik seperti ini. Dia tidak bisa dengar aku. Ada perban di telingamu? Ini mungkin bisa. Duduklah. Oh iya, baiklah. Bagus sekali. Biar aku periksa ya. Aneh, ada yang tersangkut. Wow, bagaimana bisa ada di sana? Kamu pesulap ya? Wow. Kamu nggak apa-apa? Hampir. Ini untukmu. Pomni, aku jatuh cinta saat pertama melihatmu. Oh, menggemaskan sekali. Sayang, maukah jadi istriku? Aku mau. Terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaanku. Selamat untuk kalian. Wow, aku mencintaimu. Aku senang untuk mereka. Ada yang mengawasi kita. Oh, di belakang kalian. Apa itu sungguhan? Kita harus bagaimana? Tunggu, kami akan bantu. Bertahanlah. Lebih baik mereka berdua daripada Kaufmo. Bagus sekali. Kamu keren. Terima kasih, kami ingin jadi seperti kalian. Itu ide yang bagus. Kenapa enggak? Aku punya daftar untuk si kecil. Tepat sekali. Dan ini untukmu, kawanku. Keren. Room trick. Sekarang kita mulai perubahan gayanya. Sayang, semua akan berjalan lancar. Mulai dengan riasan. Aku setuju. Ayo kita mulai. Lihat, ku persiapkan sesuatu. Suka kotak kecantikanku? Keren sekali. Ini belum semuanya. Ini yang bisa kita gunakan. Ini cukup untuk memulai. Jangan sia-siakan waktu. Kamu nggak akan mengenali dirimu lagi. Penampil sirkus sejati tahu kalau riasan itu sangat penting dan juga indah. Aha! Luar biasa! Terima kasih, Pomni. Dan perona wajah. Hah, aku sama sepertimu. Ini belum selesai. Apa di balik telingamu? Ini lipstick. Sempurnakan penampilanmu. Keren, aku suka. Itu bagus. Teman-teman, dah, kami harus pergi. Kita nggak butuh riasan, kan? Kamu dengar, penampil sirkus perlu riasan. Oh, kita harus makan camilan. Tapi kita nggak boleh lupa soal riasan. Ini cukup. Kamu yakin soal itu? Oh iya. Hah, ini akan jadi mahakarya. Hei, ya itu cukup. Oh, wow, keren. Kamu sempat meragukannya. Room trick. Yang pertama selesai. Baiklah, dari mana bisa dapat baju hangat? Berpikirlah, aku ada ide. Tunggu di sini ya. Semoga dia cepat kembali. Oh, semoga belum terlambat. Para hadirin, sekarang pertunjukan para bintang. Pomni, beri sambutan untuk Jax. Kamu merindukanku, Pomni. Semua akan baik-baik saja. Aku siap melakukan pertunjukan. Hah, siapa yang bisa mengulanginya? Wow, keren sekali. Terima kasih untuk perhatian kalian, para hadirin. Kamu keren sekali. Ini giliranku ya. Ayo tunjukkan trikku. Ada di mana? Beri dukungan pada Pomni. Aku menemukannya. Oh, ini keajaiban. Wow. Belum selesai. Bisa bantu aku? Oh, tentu. Room trick. Aku datang. Kalian suka pertunjukan kami? Jax, aku sempat khawatir. Aku sudah mengurus semuanya, sayang. Kamu ingat yang harus dilakukan? Hei, kamu bisa bantu aku? Tentu saja. Trum, trum, trik.
Dia menghilang. Bukankah ini keajaiban? Ups, enggak. Kamu enggak boleh ke sana. Sayang, cepatlah. Aku tahu. Phew, enggak kukira akan sesulit ini. Hei, sayang. Hai, kamu kenapa jadi tiang bendera? Lupakan saja. Kutunjukkan sebuah trik ya. Ada sesuatu untukmu. Trum trik. Mau permen tidak? Ini semua untukmu. Wow, terima kasih. Tidak masalah, makanlah. Kamu juga butuh topi. Aku nggak memikirkannya. Bendera ini bisa berguna. Bagus. Trum trik, berkilauan sekali. Menakjubkan. Mau bantu aku, sayang? Buat topi untukmu. Guntinglah bendera membentuk tanduk. Sekarang kamu butuh bando. Ayo ditekuk. Kuat sekali. Tapi aku lebih kuat. Tambahkan bando sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleskan lem dengan pistol lem panas. Iya. Sekarang sambungkan semua bagiannya. Seperti ini. Nah, sempurna. Sekarang bisa mendekorasinya. Rekatkan tali emas di sepanjang bando ini. Cantik sekali. Kamu mau memakainya? Sudah jadi. Wow, kamu keren. Oh, biasa saja. Ini keren. Iya, bisa lebih baik lagi. Trum trik. Wow, aku jadi sepertimu. Aku senang kamu menyukainya. Satu hal lagi. Selesai. Dan kita selesai. Ayo, tos. Seharusnya Jax lebih cepat. Fiuh, dingin sekali di sini, Jax. Hei sayang, kenapa gemetaran? Ini, aku bawa sesuatu. Warna ini cocok untukmu. Terima kasih, aku merasa lebih hangat. Oh, aku belum mendapatkan baju hangat untukmu. Ayo lakukan, aku penjahit yang hebat. Jangan khawatir, kemarilah. Apa? Apa ini? Kupikir akan jadi baju hangat. Ayolah, aku membuat sebisaku. Oh, mungkin kita bisa bermain. Yang penting mengenai balon hijaunya. Ide yang bagus, ayo coba. Fokuslah dan kamu pasti bisa. Iya, aku siap. Kalau begitu ini dia. Ayo, bidik hadiahnya. Oh, ini menarik, tapi aku yakin bisa memecahkannya, asalkan jangan bola oranye. Ayo, juara. Hentikan, kamu mengacaukannya. Ups, maaf ya. Ayo mulai, sekarang atau enggak pernah. Wuhuu, aku berhasil. Wow, bagus sekali, kamu berhasil. Iya. Oh, ini hadiahmu. Wow, mesin jahit. Inilah yang kita butuhkan. Oh, sudah cukup. Aku mengerti. Bagus. Ayo, kemarilah. Sekarang bisa dengan mudah membuatkanmu baju hangat. Ya, ini lebih praktis. Masukkan benang ke jarum. Ya, sudah jadi. Sayang, coba bajunya. Itu cocok untukmu. Terima kasih. Ini bagus dan juga hangat. Ayo, tos. Trum trik, poin lainnya sudah selesai. Sepertinya ada di sini. Oh, ayolah, jangan malu-malu. Mungkin kamu bisa mencoba atraksi baru. Kalau dapat rekor, kamu dapat hadiah. Pas sekali untuk si kecil. Aku harus mendapatkannya. Doakan aku ya. Aku setuju, aku boleh coba. Tentu saja, silakan. Bagus, oh ini palunya. Wow, berat sekali. Seandainya aku bisa berdiri tegak. Oh, lalu bagaimana? Ini jelas bukan rekor. Kamu sangat lucu. Anak kecil bisa memukul lebih kuat. Berhentilah mengejekku. Tunggu, ini kesempatanku. Makin banyak suka, makin tambah kuat. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian. Sukai video ini agar aku bisa memenangkan kostum. Kalian akan membantuku, kan? Wow, aku merasa sangat kuat. Aku bisa melakukannya sekarang. Kalian benar-benar luar biasa. Trum trik. Hah, mudah sekali. Aku menang. Wow, akhir yang mengejutkan. Kostumnya jadi milikmu. Terima kasih. Dah. Hei, kembalikan gantungan bajunya. Aku membawanya dari rumah. Manis sekali. Sayang, ada kejutan untukmu. Pasti akan cocok. Keren. Ini sangat pas. Ini keren.
ikuti aku. Aku mau tunjukkan sesuatu. Berikan ponselnya. Sekarang lihat. Apa rencanamu? Kamu bisa lihat sekarang. Kamu sudah siap? Trum trik. Aku buat pelindung ponsel. Wow, kamu penyihir yang hebat. Bravo. Sama sepertimu. Kejuaraan bowling pada babak final, kita bisa melihat Michael Jacks. Penonton merasa tegang dan lempar. Wah. Sayang, biar ku bantu. Ini pasti berhasil. Jangan kecewakan aku. Pinnya pasti bisa ku jatuhkan. Strike! Wow, lemparan yang epik. Iya, aku memenangkan kejuaraan. Kamu melihatnya, lemparan yang hebat. Kamu gak apa-apa? Phew, Michael, aku lupa dengan telinganya. Kita harus segera membuatnya. Tunggu sebentar, aku bisa buat dari bahan yang kumiliki. Ayo mulai. Pertama, gunting karton membentuk telinga panjang. Sudah jadi. Terima kasih, gunting. Telinganya sudah jadi. Sekarang sambungkan potongannya. Rekatkan pinggirannya. Tambahkan kain. Sekarang bisa kita gunting. Selesai. Ayo ulangi lagi. Menurutku ini tampak bagus. Trum trik, ini yang kita butuhkan. Yang tersisa adalah merekatkannya ke bando. Wow, hasilnya bagus sekali. Michael pasti suka. Sayang, kemarilah. Aku di sini. Wow, keren sekali. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan? Iya, ayo. Bagaimana? Rasanya lezat sekali. Oh, aku nggak sengaja. Tidak apa-apa, tapi kamu harus ganti celana pendekmu. Dan juga es krimnya. Tenanglah, ini bukan masalah. Kita akan pikirkan sesuatu. Bagaimana kalau rok? Bagus. Ayo tambahkan sihir. Trum trik. Hah? Bukan ini yang kuinginkan. Berhentilah, kita harus coba lagi. Dan ini dia. Bagaimana? Kamu mau coba? Ini sempurna. Iya, terima kasih, Pomni. Ini lebih baik daripada es krim. Tarian yang sangat keren. Ayo kita pergi. Di mana, Jax? Wah, wah, wah. Aku juga lapar. Aku mau camilan. Sayang, bagaimana? Aku sangat lapar. Oh, baiklah. Kucarikan makanan ya. Ini dia, makanlah. Bagus, terima kasih. Baju terusannya keren. Michael bisa pakai ini. Ini ada di daftar. Saatnya mencarikan baju terusan untukmu. Kamu harus masuk ke ruang ganti. Baiklah, aku bisa sendiri. Aku bukan anak kecil lagi. Bersiaplah untuk sihir. Trum trik. Lalu bagaimana? Berhasil? Aku boleh melihatnya? Wah! Apa yang kamu lakukan? Rodeo dinosaurus apa ini? Ini bukan baju terusan, kan? Ayo, coba lagi. Tapi lebih cepat ya. Jangan khawatir. Trum trum trik. Aku boleh masuk? Berhasil. Baju terusannya sangat keren. Dan ini bajuku juga. Terima kasih ya. Kamu sempat khawatir kan? Oh, lihat. Itu saudarimu. Hai semuanya. Oh, wow. Coba kulihat. Hasilnya bagus sekali. Iya, benar. Iya, kita anak paling keren. Iya. Waktunya pertunjukan. Ayo, berusaha yang terbaik. Dengan senang hati. Ayo. Dah. Semoga beruntung. Oh, siapa ini? Halo, kamu di sini? Elsa? Hai, Pomni. Aku punya hadiah untukmu. Mau melihatnya? Masih bertanya? Tentu saja aku mau. Terima kasih ya. Ambillah. Apa ya isinya? Kain. Hah, tidak menduga bertemu denganku. Aku juga punya kejutan untuk kalian. Oh, enggak. Apa yang terjadi pada kita? Kenapa karpetnya besar sekali? Hahaha, konyol. Kalian jadi lebih kecil. Selamat datang di rumah baru kalian. Lepas dia mengecilkan tubuh kita juga. Dadah. Lihat, ada pintu keluar. Kita punya kesempatan kabur. Oh enggak, pintunya terkunci. Apa itu? Lihat, pintunya akan terbuka kalau kita membangun rumah mungil.
bagaimana caranya? Apa itu, Kay? Ini untuk kalian. Jangan merasa bosan. Wow, itu rumahnya. Apa ada yang lainnya? Daftar cek. Oh, sekarang baru masuk akal. Semoga beruntung. Aku yakin kita bisa membangun rumahnya. Iya, dan ini pasti materialnya. Keren, ada cat juga. Aku akan potong bagiannya. Dan aku akan mengecatnya. Kita juga jangan diam saja. Ayo beraksi. Kita mulai dari mana? Dari dinding. Bagus, ayo cat dindingnya. Mengecat dengan cat semprot lebih mudah. Rumah kita akan paling terang. Ini cantik kan? Sudah jadi. Tada! Lumayan juga. Aku juga punya ide. Trum trik beku. Ayo lihat hasilnya. Dan sekarang... Tunggu dulu. Olaf, ada apa ini? Jangan merusak tongkatnya. Ambil ini. Oh, kamu benar. Ini lebih cepat. Baiklah, ayo mulai. Ayo dicat dengan kecepatan penuh. Warna yang sangat lembut, aku suka. Bagus, Elsa. Warnanya juga cantik. Berikutnya lakukan apa lagi ya? Bagaimana dengan atap? Akan kudekorasi agar seperti sirkus. Kain mana yang harus kupilih? Oh, kalau pilih keduanya? Tepat sekali. Ini mesin jahitnya. Ayo sekarang jahit kainnya. Selesai. Wow, bagus sekali. Seperti di sirkus. Ini belum mirip. Kita juga butuh bendera. Phew, ada berapa banyak benderanya? Biar aku bantu ya. Lihat, lebih mudah dengan cara seperti ini. Terima kasih banyak ya. Sekarang pasang semuanya dan kencangkan dengan stapler. Menakjubkan. Ayo pasang bendera. Ini, oh aku suka. Elsa, lihat yang kutemukan. Ini bisa bermanfaat. Bagus, ayo potong bagian yang diperlukan dari busa ini. Keren. Trum trik. Seperti untaian tetesan es, tambah lagi. Inilah yang kita butuhkan. Sekarang dekorasi atapnya. Taburkan saljunya. Wow, hasilnya lebih baik dari yang kubayangkan. Bagus, lihat aku membuat malaikat. Seperti anak kecil saja. Ayo bermain bola salju. Atapnya sudah jadi. Aku nggak suka pintu ini. Tapi akan diperbaiki. Voila. Ayo buat garisnya. Ini dia. Aha, sekarang potong bagian yang nggak diperlukan. Pisau kertas ini bisa membantu. Jangan melukai tanganmu. Jadi, bagaimana? Ini sempurna. Ini kuas roll spesialku. Ayo cat rangkanya. Selesai. Ayo kita dekorasi pintunya. Sepertinya ini bagus. Iya. Tampak bagus. Phew. Oh, aku melupakan soal ini. Hey, topi. Sekarang lebih mudah. Dan sekarang, ayo. Aku akan mengubahmu menjadi bubuk. Nggak ada yang bisa lolos dari tongkatku ini. Kamu sulit dihadapi. Wow, lampu hias yang cantik. Bahkan dapat uang kembali. Si kecil akan suka. Hai, Ibu. Ini untukmu. Cantik sekali, kan? Oh iya, terima kasih, Bu. Ibu pakaikan ya. Oh, wow. Apa itu emas? Keren sekali. Terima kasih, Bu. Ibu tidak akan mengganggu. Ibu akan masuk ke rumah mungil. Bagus, kita akan punya pintu tirai paling cantik. Ayo pasang. Aku berhasil. Langkah berikutnya selesai. Keren. Wow, ini bagus. Aku suka. Ini terlihat sangat indah. Oh, aku menyimpan ini untukmu. Oh, wow, terima kasih. Semoga beruntung. Ayo mulai menandai garis yang ada. Selesai. Lanjutkan memotong.
untaian tetesan es. Ini nggak semudah yang kukira. Ola, apa itu? Uluran tangan, maksudku gergaji. Terima kasih ya. Sekarang serahkan padaku. Wow, lebih bagus daripada untaian tetesan es. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Kumohon jangan menggangguku. Bagus, drum trick. Wow, seperti istana es. Ayo coba pasang. Aduh, jangan jatuh di atasku. Kamu nggak apa-apa. Mungkin kamu perlu lem? Ambil ini. Terima kasih, Pomni. Aku bisa apa tanpamu? Oh, lemnya sudah habis. Oh, aku tahu. Bekukan saja, Trum. Apa? Sihirku menghilang. Sudah kuduga. Teman-teman, bantu aku ya. Sukai video ini agar kekuatanku kembali. Elsa butuh bantuan kalian. Cukup beberapa suka dan semuanya akan lancar. Oh iya, sekarang aku merasakannya. Aku bisa menciptakan zaman es. Sekarang nggak akan roboh lagi. Terima kasih, Pomni. Oh iya, kamu masih punya tirai yang cantik? Tidak ada, Elsa. Tapi bisa buat tirai baru. Ini bisa dipakai. Ini dia. Bagus. Mundurlah. Tunggu. Sekarang ayo ubah jadi tirai yang cantik. Ini berhasil. Wow, Pomni, kamu jenius. Sekarang pintu es kami sudah jadi. Apa aku ketinggalan sesuatu? Sang Raja meninggalkan ruangan. Wow, lihat yang kutemukan. Keren, tangkap. Wow, baiklah. Ayo bermain. Lihat aku. Wow, aku tahu caranya. Lihat. Sempurna. Tunggu, aku ada ide. Tepat sekali. Buat bingkai yang bagus dari benda ini. Kuharap berhasil. Kita perlu pistol lem tembak. Oleskan lem di hula hoop. Bagaimana sekarang? Berhasil? Trum, trum, trik. Dekorasi bingkainya. Lumayan. Siapkan kontak lensanya. Aha. Sekarang trum trik. Sudah jadi. Jendela matanya sudah jadi. Keren kan? Ayo centang perabotan lainnya. Elsa, tutup jendelanya. Dingin sekali. Iya, kamu benar. Kita juga perlu jendela. Fiuh, ini sempurna. Keren. Oh, aku ada ide. Kita juga bisa dekorasi dengan salju. Pasti akan cantik. Taburkan di sini dan di sini. Nggak ada batasan untuk kesempurnaan. Ayo gambar pola es pada kaca ini. Semoga bagus. Cantik sekali. Baiklah, kita hampir selesaikan targetnya. Lalu apa? Oh, keren. Hey, apa itu? Bola? Apa ini milik kalian, anak-anak? Menyenangkan sekali. Hei, hentikan. Dasar anak-anak. Tunggu sebentar. Aku ada ide. Hei, anak-anak. Lemparkan bolanya. Ini dia, Bu. Ayo, cepat. Iya, lagi. Baiklah, tangkap. Aha, seperti itu. Mudah. Ayo, Pomni. Kamu pasti bisa. Kamu suka rumah kita? Sekarang jadi seperti pajangan dinding. Trum trik. Ini lumayan. Dindingnya jadi. Luar biasa. Aku harus menyusulnya. Lipat kertas beberapa kali, lalu gunting. Sekarang kita punya kepingan salju. Hati-hati menggambar stensilnya. Lumayan juga. Hei, Pomni, bisa bantu? Tentu, kawan. Minggirlah. Kamu bisa melakukannya. Jangan ragu, aku pasti bisa. Ayo, Pomni. Haiya, berhasil. Ini cantik sekali. Kamu sudah bekerja hebat. Wow, kamu juga keren. Lagi? Dengan senang hati, aku bisa lakukan ini. Wow, banyak sekali. Trum trik, kepingan salju ninja. Wow, usaha yang bagus. Terima kasih, aku tidak akan bisa tanpamu. Ayo periksa dindingnya. Luar biasa. Sekarang penunjuk arah angin. Oh, aku nggak sampai. Hampir berhasil.
Oh, aku harus membantu Pomni. Trum trum trik. Apa ini? Terima kasih Elsa. Bukan masalah, minta bantuanku kapan saja. Sekarang aku bisa lakukan. Luar biasa, selesai. Terima kasih kawan, kamu banyak membantu. Tidak masalah. Aku boleh bergabung. Oh, kamu juga sudah siap? Aku mendaki Gunung Everest. Kamu pria yang sangat ekstrim. Oh, mereka dapatkan sebuah kejutan. Ibu, lihat. Aku buat sebuah tanda. Aku juga. Anak-anak pintar. Coba lihatlah. Ini akan jadi dekorasi utama. Aku berusaha keras. Sayang, kamu berbakat sekali. Ayo ke sana. Aku yang pertama. Ini menggemaskan. Sayang, aku suka. Lihat, ada yang harus kita lakukan. Kita butuh pagar. Kamu benar, kita masih harus membuat pagar. Aku ada ide. Waktunya bermain dengan serius. Aku akan membantumu. Ah, hei, suara apa itu? Apa yang mereka lakukan? Hei, diamlah. Hei, kamu sudah lelah dengan hidupmu. Oh, enggak. Dia akan menangkap kita. Hah. Di mana yang satu lagi? Kamu dalam masalah. Kalau ingin melihat anak itu, maka kamu harus menjadi Pomni. Hei, keluarkan aku dari sini. Kamu bisa dengar aku? Dasar kejam. Hei, biarkan aku keluar. Hei. Oh, sekarang kamu ingin memerintahku? Tidak apa-apa, aku akan cari jalan keluar. Ini terkunci. Tunggu, apa ini? Sepertinya aku paham. Aku harus menjadi Pomni. Aku tidak mau kamu merasa bosan. Ini, ambil daftarnya. Oke, ayo kita coba. Bagus. Aku punya ide. Trum trik. Dan ini saljunya. Tangkap. Apa maksudnya ya? Wow, Olaf. Hai Elsa, aku adalah pesulap. Trum trik. Wow, kamu pesulap sungguhan. Apa isinya? Ayo kita buka. Kamu hanya perlu bersihkan wajahmu. Tunggu, buat cetakannya dulu ya. Trum trik. Sekarang ayo mulai prosedurnya. Hapus bintik-bintik dan alisnya. Sekarang bibirnya. Ayo kita coba. Wow, ini benar-benar lebih baik. Yang pertama sudah selesai. Bagaimana sekarang? Ayo cari tahu berikutnya. Bola salju. Aneh sekali. Oh, aku tahu. Kita akan menyedotnya. Tanda suka. Teman-teman, sukai video ini untuk membuka tantangan berikutnya. Wow, kerja yang bagus. Sekarang ubah warna mata. Pilih warna dari palet. Aku pilih merah. Oh, lumayan. Tapi pilih yang lebih bagus. Sekarang sudah sempurna. Sudah seperti Pomni. Aku siap untuk misi berikutnya. Di mana bola saljuku? Trum trik. Oh, riasan wajah. Aku bisa melakukannya. Lihat yang aku punya. Oh, astaga. Semuanya membeku. Aku harus bagaimana? Pasti ada sesuatu yang bisa berguna. Wow, kotak kecantikan seharga 1000 poin. Bisa kumanfaatkan. Wow, ini berat. Oh, apa yang sedang terjadi? Hei, minggirlah. Wow, kerja bagus. Berhasil. Sekarang bisa aku lanjutkan. Terima kasih, Olaf. Ayo mulai dengan eyeliner. Berkilau sekali. Gunakan sedikit garis mata untuk mempertegas bulu mata dan kontur, perona pipi, dan bibir. Aku suka. Ayo lanjutkan. Misi berikutnya, gaya rambut.
Hei, kamu sedang apa? Ini sakit. Oh, maafkan aku ya. Kamu gak apa-apa? Aku sangat lelah. Hah, tadi itu apa? Di mana selnya? Oh, ya ampun. Diamlah di sini. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Itu silinder ajaib bisa untuk menata rambutmu. Oke. Kamu sudah siap? Trum, trum, trik. Bagaimana? Wow, kamu memang pesulap sungguhan, Olaf. Dan ini untukmu. Wow, aku sangat cantik. Hagi, waktunya mengunjungi teman kita. Hei, kamu siapa? Aku Hagi. Senang bertemu denganmu. Hei, apa itu? Ini sasaran kita, kamu ingat? Urus dia. Jangan, aku mohon. Sudah terlambat. Wow. Oh, gawat, aku mengacaukannya. Kena kamu. Kamu tidak bisa melukai Elsa. Rasakan. Hentikan, Olaf. Jangan, aku mohon. Kamu bisa melukainya. Kamu sangat beruntung. Terima kasih, pahlawanku. Dan kamu... Wow. Memalukan. Jangan beritahu orang lain. Itu sangat lucu. Aku bisa pakai ini. Apa yang bisa aku buat? Oh iya, benar. Aku butuh kostum. Aku akan gunakan topinya. Trum, trum, trik. Kostumnya sudah jadi. Ini sangat cantik. Dan cocok sekali untukku. Masih ada lagi. Senapan yang sangat keren. Apa ini sarung tangan? Aku bisa pakai itu. Hei, apa ini? Lubang saluran air. Kira-kira ada apa di sana? Ini kesempatanku untuk pergi. Aku sudah siap. Aku butuh pelampung lengan. Wah, kekuatan penuh. Lancang sekali kamu. Jangan coba-coba ya. Hei, ini yang aku butuhkan. Keren. Aku akan mencobanya. Tidak secepat itu. Ini akan menghentikanmu. Wow, kenapa ada di sini? Astaga, aku nggak akan bisa keluar. Hahaha, kamu suka yang ini? Apa ini? Tanganku tidak bisa dipisahkan. Aku harus menyingkirkannya. Oh, wow, sarung tangannya. Oh, enggak. Kamu enggak bisa lolos dari ini. Sekarang dia semakin mirip dengan Pomni. Wow, tinggal sedikit lagi. Awas ya. Ini adalah bom. Tangkap. Hei. Aku tidak membutuhkannya. Apa maksudmu? Aduh, panas. Kamu boleh simpan. Oh, gawat. Ini akan meledak. Aku harus menutupinya. Cepat. Bukan yang ini. Kita harus sembunyi. Mengerikan sekali. Jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Enggak. Bagaimana denganmu? Pria keren tidak memandang ledakan. Wow, keren sekali. Permainan mereka sudah selesai. Oh ya ampun. Oh Olaf, kamu masih hidup? Tentu saja, bukan masalah. Olaf, kamu pahlawanku. Jangan buat aku takut begitu ya. Dan kamu, Kane, kamu akan terima balasan setimpal. Oh, mataku. Rasakan balas dendamku. Oke, kamu dalam masalah. Aku tidak bisa melihat. Di mana obatku? Phew, jauh lebih baik. Camilan bisa mengurangi stres ini. Kemarilah, tongkat. Trum, trum, tri. Luar biasa, donat kesukaanku. Camilan yang sangat lezat. Sesuatu terselip. Sekarang aku bisa menonton TV.
Wow, apa itu? Sudah cukup. Hei, aku punya sesuatu yang akan disukai semuanya. Mahkota Pomni. Itu ada di dalam daftar. Sekarang juga hubungi aku, hanya tersisa satu. Aku harus mendapatkannya. Kamu dengar aku? Siapa itu? Hah? Kamu gak akan mendapatkannya. Jahat sekali. Aku akan membalasmu. Bagaimana kalau dikombinasikan? Bagaimana kamu bisa ke sini? Ini dia. Jangan disentuh. Kamu dalam masalah sekarang. Hei, tenanglah. Kemarilah. Tunggu sebentar. Dan kami kembali lagi. Kenapa kamu malah bersantai? Jangan cari masalah denganku. Wuhuu, mahkotanya jadi milikku. Cantik sekali. Saatnya pergi dari sini. Wow, aku berhasil. Dan apa itu?